lemas kita lagi 27 guys. Wow, kita akan menghadapi raksasa King Kong zombie teman-teman ya. King Kong zombie kutub, gimana cara mengejarnya loh teman-teman ya. Oke guys, kita dapat tanaman baru guys, ini bisa kita upgrade ya menjadi level kedua teman-teman ya. Tanaman apa namanya ini, baling-baling bambu guys. Kita kasih api-api begitu ya. Kemudian kasih pepaya juga boleh. Kasih VP shooter ini, aku suka nih guys tanaman ini ya. Kita kasih tanaman yang mulutnya dua, kasih jamur yang bisa berbalik arah, kemudian kasih ini guys. Nah, ini adalah kacang ya, kacang yang panjang dan bisa untuk membentengi kita. Sorry guys. Tanaman ininya lupa guys ya. Tanaman mataharinya guys. Nah. Let's go guys. Kita harus melindungi tiga ini teman-teman ya. Tiga ini harus kita lindungi guys. Supaya kalau seandainya tiga ini sampai mati guys, maka berakhirlah pula ya perjalanan. Kita harus ngulang lagi teman-teman ya. Jangan sampai ngulang lagi guys. Capek. Ya teman-teman, walnutnya kita taruh di sini guys ya. Dan kita kasih benteng begini guys, supaya dia lebih kuat lagi teman-teman ya. Ini kita kasih begini guys. Kita cepetin juga gamenya teman-teman ya, biar gak tahu lama ya. Oke, game berbalik arah guys. Ini kita kasih. Waduh, cepet-cepet sini. Nah, kan. Ini kita bentengin juga teman-teman ya. Kita kasih tameng besi supaya dia kuat. Sekuat gajah ya. Untuk menghadapi beginian, gimana kita harus kasih beginian guys ya. Peace shooter ini juga kita kasih paprika teman-teman ya. Aduh, ini lama banget ya. Oke guys, sudah selesai guys. Kita lindungi guys supaya dia tidak sampai terluka ya, tanaman yang dilindungi ya, dilindungi oleh pemerintah Plants vs Zombie. Nah begitu guys, 1, 2, 3, 4 teman-teman, let's go teman-teman ya. Oke guys, kita cepetin juga gamenya guys. Kita kasih jamur yang buat zombie itu bingung teman-teman ya. Kita kasih t-shooter teman-teman. Kita kasih ini adalah tanaman kacang yang mulutnya dua guys. Kita kasih paprika juga di sini guys. Kita kasih tisu juga di sini guys. Waduh, sudah lengkap sudah guys. Lengkap guys, lengkap ya. Selengkap begitu teman-teman ya. Yang kita kan hajar semua teman-teman ya. Kita kan hajarnya di sini teman-teman. Dan kita tunggu bosnya teman-teman ya. Bosnya pengen tahu ya, bosnya nih ya. Tapi ini belum bos guys, ini masih anaknya bos. Anaknya bos teman-teman ya, sehingga kita belum ketemu bosnya kayak apa teman-teman ya. Ini masih anaknya bos, anak buah bos lah. Anak buah bos ya, atau mungkin adalah menterinya bos. Ya menterinya bos, kita kasih jamur yang bikin pusing teman-teman ya. Waduh, ini bapaknya nih guys, kita kasih gosong aja deh. Ini juga guys. Waduh, terus-terusan dia maju teman-teman ya. Nih, kita tunggu guys, bosnya apakah akan hadir di sini bersama kita teman-teman ya. Lagi-lagi bendera partai zombie itu dikumandangkan oleh zombie bawa kaleng ini teman-teman ya. Memang kaleng ini agak sedikit merepotkan. Kalau kita nembak pasti yang terkena tuh kaleng di atas kepalanya itu teman-teman, yang dijadiin topi sama zombinya guys ya. Nih, ulti guys. Hotos. Langsung gosong semua teman-teman ya. Waduh, bapaknya lagi-lagi guys. Gak capek-capek apa ya. Apa gak ada kerjaan lain apa. Nyah, gosong guys. Anaknya gosong duluan, bapaknya di belakang ini. Namanya bapak pengecut teman-teman ya. Dia apa namanya menjolong anaknya maju duluan, tapi bapaknya di belakang. Gimana nih ya, mestinya bapak di depan ya. Melindungi anaknya guys, tapi bapaknya rupanya sepertinya tidak mau ya. Itulah ya sifat-sifat jadinya zombie teman-teman ya, zombie yang tidak lebih untung. Aduh guys, agak ini dia guys musuh besar kita teman-teman ya. Iya, akan maju terus guys, pantang mundur guys. Kita akan tambahin lagi guys. Ini kita tambahin lagi guys. Waduh, sekali gepok mati guys. Gila. Hajar. Gosong lah kau. Kena pisutonya bang mundur ya.
langsung dia modiar teman-teman ya. Oke guys, sudah mendekati garis finish guys, dan semakin lama semakin banyak guys, semakin seru teman-teman. Siapa yang akan memenangkan pertandingan ini teman-teman ya? Kita tidak tahu guys, antara tanaman melawan Somi, dan lagi-lagi guys bapaknya bosnya Somi muncul dua sekarang guys. Bapaknya Somi bawa anaknya digendong teman-teman ya. Waduh gila, lemparin semua guys. Astaga teman-teman, berbahaya sekali guys. Kita harus taktik begini ya teman-teman ya. Ayo, bahaya guys, bahaya. Nih kasih guys, aduh. Ternyata Bang Bono kalah guys. Melihat lagi kesalahan teknis guys ya, sehingga Bang Bono membiarkan Somi-nya memakan tanaman yang berbahaya nih teman-teman ya. Dan kita akan mencoba untuk mengulangi kesalahan, memperbaiki kesalahan yang lama teman-teman ya. Dengan tidak membiarkan Somi yang bos gede ini teman-teman ya, karena Somi bos gede ini cukup ngeselin teman-teman ya. Kita harus bersiap teman-teman. Nah kan bos gedenya langsung KO semua teman-teman ya. Dan ini kita hajar teman-teman ya. Aduh gila nih nyos. Akhirnya level ke-27 pun Bang berhasil dimenangkan oleh Bang Bono ya. Kita menuju ke level ke-28 teman-teman.